Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya membuat tutorial cara merakit MP3 tanpa dengung, tanpa desis, dan irit setrum. Kebetulan di sini dapat pesanan dari masjid untuk MP3 qiraat ya. Ada pesanan dari masjid belakang rumah, pesan untuk menyalakan qiraat. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke, habis belanja, dapat pesanan dari masjid belakang rumah. MP3 ya. MP3 katanya buat qiraat. Karena di belakang masjid ada pembangunan. Ini kalider MP3. Dan soket-soketnya oke. Biar dapat barokah dari masjid, mau saya rakit dulu ya. Oke, sudah selesai. Cukup mudah merakit MP3. Ini biarkan dulu. Sekarang tinggal soket. Ini outnya, out ke ampli. Ya, seperti ini masangnya ya. Cukup gampang perakitannya. Oke, sudah rapat seperti ini. Oke. Dan ini VCC-nya dari tes HP Samsung. Oke, tanpa menggunakan trafo, langsung pakai tes HP ya, biar irit. Cara ini untuk anti bengung atau anti noise. Saya menggunakan cas HP daripada trafo. Kalau menggunakan trafo biasanya itu ada noise-nya atau bengungnya. Tapi kalau menggunakan cas HP itu bersih nanti ya. Tanpa noise dan anti bengung nanti. Kita nanti coba ya, dengerin suaranya. Ternyata nggak ada tegangan, kayaknya ini rusak. Mau saya coba yang lain. Ini bekas HP cross. Oke, langsung penjemperan. Oke, cara menjempernya cukup 5 volt ya, tanpa menggunakan TR penurun tegangan. Di sini jempernya langsung ke Elko yang ke 5 volt sesudah TR 7805 ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan trafo itu harus memakai penurun tegangan. Ini langsung ini tanpa menurunkan tegangan. Langsung ke 5 volt.
Oke, sudah menyala dengan normal ya. Kita langsung tes suaranya. Oke, lanjut penyolderan. Sekarang mau saya solder out audionya dari MP3 ke power ya. Cukup mudah. Tinggal di jumper ke outnya yang stereo. Ini ground. Ini R. Dan ini L. Oke, sudah selesai. Tinggal VCC-nya. Kabel VCC-nya oke, sudah selesai. Tinggal diuji coba. Oke, sudah menyala. Saya kasih flash disk dulu. Oke, sudah membaca flash disk ya. Saya naikin volnya di 50 ya. Oke, mau saya coba ke speaker aktif. Oke, sudah berhasil. Josh. Oke, perakitan MP3 sudah berhasil ya. Tinggal dikonfirmasi sama bendahara masjidnya. Oke. Ini masjid di belakang rumah. Oke, suara kiraatnya terdengar.